Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton-penonton, subscriber-subscriber YouTube channel saya. Ini dia anak saya, anak pun saya, Mek Sarah. Bye bye. Okay. So malam ni, depannya ada bye bye. So video malam ni saya nak buat unboxing. Ini barang ni baru sampai daripada Shopee. Tu dia rupanya. Saya order pagi semalam, so petang dah sampai. Memang lajulah sampai. Seller dia pun daripada Syak Alam je. Nampak tak rupa ni? So ni dah barang dia. Sekejap eh, saya fokus. Duduk Sarah, duduk. Okay, ni dia. So barangnya yang saya order kat Shopee dia. Ada cordless vacuum cleaner. Okay, cordless vacuum cleaner. Jenama Rasil Tyloids. Susah nak sebut. So dia punya voltage dia, kita punya voltage dah 240. So power dia kat sini dia tulis 130 watt. Okay, tak terlalu kuat dan tak terlalu slow lah. Memang kegunaan untuk home je, kegunaan untuk rumah. So berat dia cuma 2.5 kg je. So tak berat sangat lah, sesuai untuk suri-suri rumah. Okey, jom tanpa masuk lagi, jom kita unboxing segera ya. Okey, jom kita tengok apa yang ada dalam kotak ni, vacuum dia. So macam biasalah, dia punya buku manual. Macam biasalah, barang apa mesti ada buku manual. So ni dia punya nozzle dia lah untuk aksesori dia. Okey, ada punya batang dia, hose dia untuk sambungan. Macam mana yang sambung dia? Sini kot. Okey. So apa lagi ada? Okey. Ni untuk nozzle floor punya. Okey. Bang 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 bang. Baik, sambungan dia. Orang nak apa? Oh, batang ni dia boleh panjangkan. Baik. So nozzle ni biasalah, bawah ni ada brush. Okey. Kita ni nak tengok apa lagi ada ni. Okey, dia ada bagi juga adapter charger lah, sebab ni cordless punya charger. Okey. Kena pakai itulah. Right, inilah dia. Dia punya motor vacuum dia. Okey. Nama dia Rasil Tyloids. Okay. Berwarna purple, Rasil Tyloids warna purple, cantik. Okay. Dekat apa lagi? Tengok. Okay, ni. Oh, sudah on. Oh, dia tekan. Okay, belakang ni. Hai, tekan lagi. Oh, okay. Sudah ada bateri. Okey, ni bahagian switch dia kat bawah ni. Saya tak perasan tadi tertekan. So kita tekan sekali, tengok dia speed. Okey. Yes, mungkin ni mungkin speed yang pertama. Try tekan yang kedua. Okey, makin laju. Try tekan lagi yang ketiga. Okey, dah ada dua speed dia. Ada dua speed. So bunyi dia tak terlalu kuat sangat. Okey, lepas tu macam mana nak buka punya tudung dia ni. Okey. So ada button atas ni, tekan. Keluarkan. Okey, nak buang habuk dia rasanya kat sini kot. Okey, ada button ni. Okey, ada spring, tekan je. Ni tekan. Baik, so kita boleh buang habuk sini. Dah buang, tutup. Okey, dia try pasang balik. Right. So kita cuba sambung pakai yang panjang ni. Okey. Panjangkan. Oh, dicabut, cabut. Okey. Sebab ni dah rupa dia. Okay.
Okay, sekarang ni kita nak try kekuatan mesin vacuum ni. So dia punya berat seperti pada kotak tadi, 2 kilo lebih, dia tak terlalu berat sangat, ringan, so sesuai untuk suri-suri rumah ataupun suru-suru rumah. Okay, kita try on dia. So dia punya button on dekat bawah ni, warna merah ni. Okay, nah, tu dia, try vacuum. Okey, boleh nampak abuk dia. Okey. Boleh nampak abuk dia, nampak ni hasil yang saya vacuum ni. Okey, hasil sedut tangkap vacuum. So boleh tahan jugalah dia punya kekuatan motor dia untuk menyedut habuk-habuk yang terperangkap kat karpet ni. Right, so nak buka dia senang je ni. Cabut je. Tarik ni. Okey. Nak buang habuk dia, tekan lock atas ni. Okey, tekan je lock atas ni. Dah, buka. Okay. Nak buang ni, pergi ke tempat sampah. Tekan ni lah, tekan buang abuk. So, banyak juga dah abuk-abuk terperangkap. Jadi, apa yang saya boleh katakan, vacuum ni dapat menggantikan penyapu lah kat rumah. Mungkin walaupun dia tak sekuat vacuum-vacuum yang besar yang saya pakai kedai tu, tapi sesuai lah untuk kegunaan rumah. Harga dia, okey, harga dia ni tak mahal dan tak murah sangat. Cuma RM200 lebih je kat Shopee. Jadi pada korang yang nak dapatkan vacuum ni, nanti saya akan sharekan link dan nama kedai yang saya ambil kat Shopee ni lah. Okey, kalau ada apa-apa nak bertanya berkaitan dengan vacuum ni, boleh komen dekat bawah. Okay guys, terima kasih menonton dan subscribe channel ni. Pada yang belum subscribe, boleh check subscribe di bawah ya. Okay, assalamualaikum. Terima kasih.